Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Pak Indom Kepla, ya teman-teman. Di video kali ini aku akan membagikan tip atau membagikan cara buat kalian-kalian semua gimana cara memilih video yang bukan copyright. So kalian bisa download whatever that and then put on your YouTube channel and whatever you want, we can download it. Okay? Okay, let's check it out. Ya. Yeah. Di sini aku akan langsung saja memberikan caranya buat kalian yang ingin mendownload video tanpa copyright di YouTube. Ya, di sini aku ada handphone dan kita langsung masuk saja ke YouTube. Oke. Okay. Misalnya kita mau kita tap saja di kolom pencarian, misalnya kita mau mencari mendownload Upin dan Ipin misalnya. Upin Ipin terbaru. Ya. Kalau sudah begini, Upin Ipin terbaru. Upin Ipin terbaru. Kita masuk ke pojok 3 line di sini. Ya. Dan akhirnya tampilan akan seperti ini. Cari saja yang Creative Commons. Ini ya. Ini ya. Creative Commons. Kita klik. Ya, kita sudah klik ya. Maaf ini salah. Kita sudah klik. Dan akhirnya kita kembali lagi. Nah, ini dia. Dan semua ini kita bisa download dan kita gunakan. Kita cek ya. Ini tanpa copyright ya. Nah ini Creative Commons Attribution License Reuse Allowed. So kalian bisa download whatever you want and you can paste it on your YouTube channel and whatever you want. Then ya teman-teman, begitulah caranya tips dari aku. So kalian bisa download kan dan kalian bisa put on your YouTube channel. And then whatever you want, that's no copyright at all. Info ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment di bawah ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.